dari sini ke sini, ke sini, ini hijau teman-teman ya. Terlebih yang ini ya, yang baru hijau ya. Nah ini hijau. Nah yang itu juga, yang baru hijau, yang ini agak kekuningan, tapi di separuhnya sudah ada hijau sebelah. Walaupun yang bawahnya kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua mereview tanaman yang kemarin ditanam dan juga sudah diaplikasikan pupuk setelah tanam. Dan admin hari ini alhamdulillah bisa menunjukkan ke teman-teman semua seperti apa hasilnya setelah ditanam dan setelah dikocor menggunakan air jakaba 200 ml per air 10 liter. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang hobi ngopi, tentunya kita ditemani kopi teman-teman ya. Ini posisi siang hari teman-teman ya. Sekarang jam 12.45 waktu Indonesia Barat. Artinya ini siang hari. Dan bisa teman-teman saksikan untuk kondisi tanaman pada berdiri ya. Walaupun ada sebagian yang rebah, tapi daunnya sudah kembali ke atas ya, sudah normal. Itu sudah kita lihat yang di sebelah situ, walaupun dia roboh, tapi pucuknya sudah menghadap ke atas. Ini artinya tanaman itu sudah pulih dari stres, walaupun baru satu malam dipindah tanam teman-teman ya. Dan yang lainnya juga sudah normal setelah kita kocor menggunakan jakaba pada tanaman ini. Untuk teman-teman yang belum punya jakaba, admin kembali sharing untuk cara pembuatannya, yaitu air cucian beras kita fermentasi ya, ditutup dengan kain di bagian ininya, bagian atasnya, lalu kita fermentasi selama 1 bulan, insya Allah tumbuh jamur jakaba. Nah itu untuk cara pembuatannya. Oke teman-teman, kita akan lihat dari dekat seperti apa pertumbuhannya untuk saat ini ya, satu hari setelah tanam. Apakah benar-benar sudah normal? Kita lihat dari dekat teman-teman. Yuk, selamat menyaksikan. Apakah benar-benar sudah normal? Kita lihat dari dekat teman-teman. Nah teman-teman, untuk yang pertama kita cek ini warna daun ya, dari warna daunnya yang ini agak kuning, tapi yang ini yang baru ini sudah hijau ya. Nah ini juga untuk yang bawah kuning ya, ini yang bawaan dari persemaian kuning. Ini untuk yang baru, yang di sini alhamdulillah hijau ya, yang dua ini sudah hijau, sudah hijau
untuk yang dua ini. Kita lihat lagi ke sana. Nah, ini juga. Ini kuning. Nah, ini bagian ujung-ujung sini kuning ya. Tapi dari sini ke sini ini hijau, teman-teman ya. Terlebih yang ini ya, yang baru hijau ya. Nah, ini hijau. Nah, yang itu juga yang baru hijau, yang ini agak kekuningan tapi di separuhnya sudah ada hijau sebelah. Walaupun yang bawahnya kuning, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ini memang posisinya dia rebah ya, karena mungkin ininya berat. Tapi posisi tanamannya sudah menghadap ke atas ya. Artinya ini sudah tumbuh. Nah, yang ini juga kita bisa lihat ini kuning, ini hijau, walaupun di ujungnya masih ada kuning, tapi di bagian sini ke sana hijau ya. Ini juga hijau. Nah, teman-teman, jauh perbedaannya ya. Ini yang bawaan dari persemaian, ini yang di media tanam ya. Ini yang bawaan dari persemaian, ini yang dari media tanam. Nah, sudah terlihat. Ini yang dari media semai, ini yang di media tanam, sudah terlihat. Nah, ini juga. Ini agak kekuningan tapi udah ada serat-serat hijaunya. Tapi untuk yang baru sudah hijau, teman-teman ya. Nah, ini juga nampak sekali perbedaannya, teman-teman ya. Ini yang bawaan persemaian, ini yang di media tanam. Nah, ini juga, ini yang dari persemaian, ini yang di media tanam. Nah, ini yang dua ini juga sama ya, rebah posisinya. Tapi untuk pucuknya sudah menghadap ke atas ya. Nah, itu sudah menghadap ke atas. Kalau misalkan dia ini layu, kalau misalkan yang dua ini layu, dia itu menghadapnya ke samping atau ke bawah ya. Tapi sudah menghadap ke atas, artinya ini sudah ada ciri-ciri pertumbuhan, teman-teman ya. Untuk selanjutnya, ciri-cirinya tangannya, teman-teman perhatikan. Ini tangannya sudah mau pegangan dia ya, karena ini admin belum sempat membuat lanjaran. Jadi si timunnya ini pegangan ke sini ya, ke temennya. Ini baru ini ya, reaksi terbaru dalam timun memegang ini ya. Ini artinya sudah ada pertumbuhan, teman-teman. Nah, ini juga, teman-teman ya, dia sudah mulai pegangan, teman-teman. Ini tangan timun, dia sudah mulai pegangan ke sini. Oke, teman-teman, seperti itu perkembangan timun admin. Dan untuk selanjutnya, admin akan melanjutkan penanaman kembali nanti sore untuk yang itu timun suri, karena nanti di samping-sampingnya ini kita akan tanami timun suri. Insya Allah untuk besok sudah ready semua di sini tanamannya untuk 9 gulut ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.